Assalamualaikum, sehat toilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih ingat dengan saya? Siapa ya? Kayaknya saya belum ingat ini. Kira-kira siapa Jo ini ya? Wongso Joyo. Masyaallah. Iya. Dulu saya pegawai resi, sekarang sudah muslim. Wesh. Alhamdulillah. Siapa yang muslimkan? Dia siapa yang muslim ini? Belum cerita. Kang Mas Rangga. Oh, Kang Mas Rangga. Oh, jadi Wiseso. Jadi melalui Prarawisiso. Masya Allah, berarti luar biasa juga itu Wiseso. Masya Allah. Iya. Makanya saya kaget ada tiba-tiba ngucap salam. Perasaan Wangsa Sejaya belum pernah di kita seadanya. Sepertinya... Apa itu? Anda ingin mengungkap sesuatu di sini. Betul sekali. Kita alhamdulillah telah berada di Waduk Jatiluhur. Jadi kita akan bertanya dengan tentang Waduk Jatiluhur. Kok Jatiluhur tuh? Hah? Iya, di sini Jati Gede. Kalau di Purwakarta Jatiluhur. Iya. Jati Gede maksud saya Jati Gede. Bukan Jatiluhur. Iya. Sebab banyak waduk di Indonesia ini, apalagi di tanah Jawa Barat itu. Waduknya banyak benar. Anda tahu tentang sejarah Waduk Jati Gede dan juga ada beberapa situs nih yang tenggelam di dasar waduk. Bahkan dari informasi yang kita terima juga sempat terjadi benturan ya terhadap pemerintah. Ada beberapa dari apa namanya, dari kerajaan ataupun yang berkaitan dengan situs itu, mereka nggak setuju. Anda tahu itu? Ada beberapa situs makam yang tenggelam karena Waduk Jati Gede ini. Saya menyarankan agar tidak diungkap cerita ini. Loh, kenapa Ki nggak diungkap Ki? Sebab dahulu pertumpahan darah, peperangan, kekerasan sama kerajaan, sesama keluarga terjadi. Biarlah itu menjadi kisah masa lalu. Masya Allah. Jadi dalam sejarah itu juga ada hal-hal kelam ya? Iya. Tapi yang pada saat ini sudah tidak ada lagi peperangan itu. Setelah Resi Aji Putih mendirikan kabuyutan Tembong Agung. Masya Allah. Semuanya menjadi berubah. Menjadi berubah karena peran dari Prabu Aji Putih itu. Iya. Tembong Agung. Sudah tidak ada lagi perang saudara. Perang antar kerajaan. Masya Allah. Bahkan kerajaan Sumedang sendiri di dalamnya sering terjadi pertumpahan darah. Masya Allah. Jadi membawa satu apa namanya nuansa baru dan nuansa kebaikan ya, Prabu Aji Putih itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi kerajaan Sumedang Rayang tuh adem ayam atau Tembong Agung itu adem ayam aja ya. Iya. Dan mampu mensejahterakan rakyatnya pada waktu itu. Atas kepemimpinan dari Batara Kusuma. Batara Kusuma? Iya. Siapa itu Batara Kusuma? Anda tahu sendiri siapa beliau. Kalau tidak salah itu masih keturunannya Prabu Aji Putih, anaknya kalau nggak salah itu. Sebagai penerus Resi Aji Putih.
masyarakat banyak mengenal dengan nama kalau nggak salah Taji Malela. Iya. Prabu Taji Malela. Prabu Taji Malela. Semenjak kepemimpinan beliau, semua berubah drastis. Semua berubah. Alhamdulillah. Dengan mengandalkan satu prinsip. Isun medang. Insun medangan. Insun medangan. Iya. Anda mengenal juga kata-kata itu. Itu untuk orang Sumedang itu kata-kata itu. Wah, jika diresapi maknanya luar biasa itu. Luar biasa. Insun medal, insun. Dan itu pun medal diteruskan oleh anak-anak. Oleh anak-anak. Seperti Lembu Agung. Oh, Lembu Agung keturunan. Dan juga Gajah Agung. Iya. Dia ada kakak berdua itu. Masya Allah. Dan saya itu hanya menceritakan sedikit banyak tentang itu. Dan dari situlah munculnya Kerajaan Sumedang Larang pada akhirnya ya. Berarti cerita Anda memang sesuai dengan apa yang saya ketahui juga ada tentang leres sejarah dari Sumedang Larang. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi betul nggak kalau ada informasi yang mengatakan bahwasanya Prabu Aji Putih itu masih ada kaitannya dengan Kerajaan Sunda Galuh? Betul. Betul ya. Untuk runtut-runtutannya panjang untuk diceritakan. Oh iya, panjang ya. Jadi dia masih yang keturunan. Jelas saya hanya menyampaikan biarlah masa lalu menjadi cerita yang lalu. Tak usah diungkit-ungkit lagi. Yang jelas seperti sekarang ini masyarakat tentram, nyaman, damai. Oke. Saya tahu maksud Anda itu. Saya paham itu. Jadi memang apa ya, bangsa kita ini, manusia ini kadang nasab itu bisa menjadi pertumpahan darah, betul. Banyak yang mengaku saya banyak punya hak untuk menjabat itu, sebagai ini, saya punya hak untuk ini. Akhirnya mereka tempur berdua. Dan itu sudah dibuktikan di beberapa kota, di beberapa tempat yang saling apa, saling mengakui sebenarnya saya yang pantas jadi raja, bukan Anda, Anda bukan keturunan. Akhirnya berantem tuh. Masya Allah. Jadi maksud Anda seperti itu. Bisa saya terima lah kalau memang maksudnya ke arah sana. Tapi tetap ada sejarah-sejarah yang kita juga perlu pelajari. Biar kita bisa ngambil hikmah tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah. Seperti yang Anda ceritakan tuh, Prabu Aji Putih. Bagaimana dia mampu untuk meredam pertumpahan darah, permusuhan. Dan dilanjutkan. Dan dia juga mampu mendidik anaknya. Prabu Taji Malela sebagai penerus beliau. Itu juga luar biasa. Sebagai orang tua kita harus mampu itu mewariskan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai bapaknya terkenal baik, begitu cerita tentang anaknya, waduh, jauh dari kebaikan. Banyak tokoh-tokoh yang seperti itu memang. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja. Saya ingin banyak belajar tentang Islam kepada Anda. Dan juga Kang Mas Rangga. Ah, ke Mas Rangga aja, nggak apa-apa itu. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, saya juga hargai Anda telah datang, apalagi Anda telah beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur Allah memberikan hidayah kepada Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa ada Anda ajak juga yang lain tuh. Bawahan-bawahan Anda, Anda ajak juga. Tentu untuk saja memeluk ajaran Islam. Bagi yang mau. Nah, betul sekali. Bagi yang mau. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Alhamdulillah. Baiklah, Ki. Kalau memang cuma itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan iya, suatu saat kita ketemu lagi. Iya. Di. Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda lanjut makan lagi ya. Siap.
Aduh kakiku pak. Sila ya, lurusin kakinya. Kakiku gak berasa. Gak berasa, oke. Lagian jari jempol-jempolnya. Jangan lebih jari. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidurkan aja, tidur. Oh, tidur. Oke. Kesemutan. Iya. Tadi sila terus. Itu kebanyakan zikir tadi. Insya Allah. Aman, aman, aman. Sila terus. Belum bisa gerak. Jempolnya gimana lagi? Jempolnya. Jempolnya. Masih belum berasa bang? Belum. Pijitin kan aja. Masya Allah, pijitin. Allah Akbar. Masih lemas pas saat apa? Masih lemas kakinya. Keremas. Lemas kakinya. Oh, lemas. Belum berasa kali. Sudah. Ini. Masih terbuka itu, Di. Awas nih, ada pergerakan tuh. Hati-hati. Oke. Kayak ada mau masuk lagi tuh. Hah? Iya. Yeah. Saya masuk, Mas. Oke, masih kuat enggak? Masih kuat enggak? Masih kuat enggak? Oke, udah Mas setengah apa? Udah setengah. Kalau dia naik kuat enggak apa-apa. Kuat enggak, Mesir? Masukin aja deh. Masukin, bismillah. Wah, ganas juga ini. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang Anda cari? Sepertinya Anda mencari seseorang. Ada keperluan apa Anda datang dan masuk ke dalam tubuh mediator kami? Ini kalau Levi jangan tunjuk-tunjuk gitu. Kenapa? Ada apa? Kau salah satu murid Atoila. Betul. Ada urusan apa Anda? Apa? Oke. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Silakan. Mari kita duduk. Oke, silakan duduk. Saya senang kalau duduk. Hati-hati, Bi. Ente aturannya jangan ngikutin strategi dia. Oke. Ente selidikin dulu, hati-hati jebakan. Kenapa harus duduk? Sebenarnya saya senang duduk, cuman mencurigakan ini Anda. Iya, jangan kenapa harus terima, saya duduk? Hati-hati. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan aja sampaikan. Silakan Anda duduk. Ada apa dengan duduk ini? Anda mencurigakan sekali sih. Tidak, saya tidak akan mencelakakan. Oh, oke Di, tapi ente waspada. Oke, kalau Anda tidak mau mencelakakan. Silakan, apa yang Anda ingin sampaikan? Ulurkan kedua tangan. Wah, buat apa? Saya sudah banyak tanda di tubuh saya. Buat apa? Buat apa? Ulurkan kedua tanganmu. Buat apa dulu? Biar saya tahu maksud Anda apa. Apalagi Anda datang dari Bali, kata Anda. Beberapa makhluk yang datang dari sana selalu membuat keributan dengan kami. Jadi saya wajar kalau mencurigai Anda. Baiklah, jika tidak mau. Ya, sampaikan aja kalau memang ada yang ingin disampaikan. Anda sendiri punya nama atau julukan? Tidak perlu kau tahu. Tuh, nama aja Anda nggak mau sebutin. Gimana saya tahu Anda punya etikat baik? Apa yang Anda maksudkan? Apakah ini mencelakai saya? Kau akan tahu akibatnya nanti. Apa itu akibatnya? Oke, sahabat siar semuanya. Ya, seperti biasa lah. Ada tanda menandai masuk memasuki, sudah biasa itu. Jangan, tetap awasin. Oke. Kacau.
Ente diapain, Di? Ya? Ente diapain? Dimasukkan sesuatu katanya, Ustaz. Ente berasa? Enggak, Ustaz. Yakin? Iya. Terus dia bilang apa lagi? Tadi, aneh tanya buat apa gitu. Apakah yang mencelakai? Dia bilang nanti akan tahu. Seperti itu. Bener-bener. Ah. Bener ya, gak ngerasa apa-apa ya? Enggak, Ustaz. Mana halus. Oke lah. Oke. Masih lemas dia. Istirahat dulu aja, Mas. Duduk dulu. Iya, istirahat dulu aja. Oke, sahabat siar. Minta air dong, Bang. Duduk. Istirahat. Oke, minum-minum di suara. Diminum. Masuknya dalam itu. Nah, itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, Waduk Jati Gede tadi sudah diceritakan oleh Dharma Wangsa ya. Ya, Dharma Wangsa ya. Jadi, sepertinya liputan kita sudah selesai. Karena sudah ada informasi terkait Waduk Jati Gede. Ini efek kalau makhluk masuk terlalu dalam, jadi efek ke badannya tuh agak berat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Opo. Wis, Mas. Wis. Oke, tenang, tarik nafas. Tenangkan diri dulu. Bukan aki, bukan. Ya enggak paham kalau bukan aki juga. Bukan katanya Pangeran Lodaya. Wah, mau double kan? Mau double? Oh siap. Oke, siapapun yang masuk kita nikmati saja. Ya sudah. Tengahan lagi Di. Ya? Tengahan lagi. Oh, di tengah-tengah hijau tuh. Nah situ. Oke. Sip. Sudah.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Anda seorang penari ya. Gerakan Anda lemah gemulai sekali ini. Membentuk tarian yang sangat indah, Masya Allah. Boleh saya tahu Anda, apakah Anda punya julukan ataupun Anda mau menyebutkan nama Anda? Dimana Nawang Wulan berada? Oh, Anda mencari Nawang Wulan? Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ini? Anda mengenal Nawang Wulan? Apakah Anda salah satu dayang-dayang Nawang Wulan? Saya diutus oleh Nyai Ratu. Masya Allah. Oke. Pada saat pertemuan di Jogja kemarin, kita sudah membuat kesepakatan bahwa terkait Nawang Wulan, Anda bisa tanyakan langsung kepada Rahyang Jaya Dharma. Kami tidak ikut-ikut lagi, kita berlepas diri terkait itu. Karena setelah pertemuan keluarga kemarin, Nawang Wulan bersama kakak-kakaknya melakukan pertemuan lagi, dan kita nggak tahu lagi kemana dia. Seperti itu. Di mana Dharma berada? Nah, itu. Saya juga nggak tahu di mana. Anda selesaikan saja langsung ke alam Anda. Karena kita sudah tidak mau berurusan lagi terkait hal tersebut. Itu urusan keluarga Anda. Silakan Anda bertemu dengan Dharma. Silakan Anda bertemu dengan Rahyang Jaya Dharma di alam Anda. Karena kami itu tidak tahu keberadaan dia di mana sekarang. Gitu ya, bilang kepada Nyai Ratu bahwa kami sudah berlepas diri terkait apa yang terjadi dengan Nawang Wulan. Di mana Nawang Wulan, apa yang terjadi, kita itu menjadi urusan Rahyang Jaya Dharma. Dia yang mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan Nawang Wulan. Kemarin kesepakatannya seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau memang tidak ada lagi, silakan Anda keluar dari raga ini dan silakan mencari Rahyang Jaya Dharma di alam Anda. Kepada Dharma. Oke. Dewi Ratna Ningsih menunggu kehadirannya. Oke. Dewi Ratna Ningsih. Ingatin ya, Dewi Ratna Ningsih.
Oke, nanti akan saya sampaikan apabila saya bertemu atau berkomunikasi dengan Rahyang Jayadarma. Lagi-lagi terkait Dewi Nawang Wulan, tapi berdasarkan kesepakatan pertemuan kemarin ya seperti itu, kita sudah tidak ikut serta lagi. Kalau ada yang menanyakan, langsungnya tanya ke Aki ya kan. Oke, Fawzat. Oh, lagi komunikasi. Oke, Fawzat sedang komunikasi. Apakah kita masukkan Aki? Kibong. Oke, kayaknya ada makhluk yang mau masuk lagi. Kita sempurnain aja. Karena baru sebentar ya. Mudah-mudahan fisiknya masih kuat. Ah, bodas. Bismillah. Ada yang ambil pausa. Alhamdulillah, acep ini urusannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya bertemu? Aki. Aki, sahaya. Sahada, iya tuh. Ya kan, ini begitu ki pembukaannya. Caragur. Alhamdulillah. Wah, Ki, Damang. Alhamdulillah. Oh, kedari iya gini. Acep sini, kami gak ngerti bahasa Sunda iya. Kita panggil Den Acep ya. Ki, gak bisa ngobrol. Ki, agak iya lagi. Wah, rambutnya benerin dulu dong. Nah. Wah, biar ganteng. Assalamualaikum, Ki. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Enon. Enon lah ya, naon ya. Biasa, Ki. Tadi ini, Ki, ada Dama Wangsa, Ki. Datang. Tadi aku pasti lihat kan. Wangsa Jaya. Wangsa Jaya. Wangsa Jaya, kita udah mau masa malam jalan nih. Hotel. No hotel. Tak. Resi. Resi. Nah, Ki. Tadi sempat beliau mengatakan bahwa jangan mengungkap terlalu banyak terkait tempat ini, Ki. Tapi kan kita sebenarnya pengen tahu, Ki, apa yang sejarah tersimpan di tempat ini. Apalagi terkait makam Prabu Aji Putih, Prabu Gajah Agung ataupun Lembu Agung, gitu Ki. Jadi biar ada pelajaran yang bisa kita ambil, Ki. Mungkin Aki bersedia? Cuma nang di gua, Rio mah. Gak boleh. Gak boleh juga. Cuma nang. Kenapa, Ki? Tadi mesti jelaskan. Ane kan nggak ada tadi. Saya nggak ada tadi, Ki. Aku mah. Tadi saya lagi di belakang, lagi ngopi, Ki. Kenapa, Ki? Kalau dari Aki sendiri, kenapa sih harus ditutup, Ki?
ka pancing. Siapa yang lagi ngusep? Enggak, saya yang ngusep. Ini aja kebaikan-kebaikan dari Prabu Ajib Niti Ki. Mungkin itu yang bisa kita contoh Ki. Itu kan bukan keburukan Ki. Mungkin Akin bisa kasih tahu ke kami kebaikannya seperti apa, memerintah kerajaannya seperti apa, kepada rakyatnya seperti apa gitu Ki. Ngaran-ngarana rajanya beda-beda. Nah iya betul Ki. Ada yang diktator, ada yang monarki, ada banyak Ki. Nah, kalau Prabu Aji Putih ini termasuk yang mana Ki? Bijak. Tuh agul. Nah, lagi bager pokoknya. Bager ya. Ya bagernya seperti apa? Harus ada spesifiknya Ki, biar jadi pelajaran Ki. Kan tadi nges disebutkan. Bijak, nyatu agul. Bijak, nggak sombong. Oh, bijak nggak sombong. Ya, alhamdulillah. Bagir. Memang itulah pemimpin yang kita butuhkan. Baik dulu maupun sekarang ini. Bijak, benar nggak sombong, merakyat. Beda, zaman hobel yang zaman ayu. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Pancok, iya, naon ngarang nanti. politik itu mah bijar politik. Pemimpin sekarang juga sama Ki, mereka pasti kalau lagi pidato saya akan mensejahterakan rakyat. Dah boga kepentingan sewang-sewang. Oh gitu Ki. Kepentingan masing-masing. Iya. Saya akan mensejahterakan rakyat, saya akan membuat rakyat-rakyat menjadi senang. Tapi ada juga Ki yang ada dong Ki, dan nggak semuanya Ki. Engke bijil na. Oh engke bijil. Mual ayuna ayuna. Masya Allah. Oke, kalau anaknya Ki gimana Ki? Kalau bapaknya kan memang arif bijaksana, tidak sombong. Kalau anaknya apakah mengikuti jejak dari ayahnya Ki? Cah budaknya. Ya mungkin Tajimalela. Terus cari si sama Kang Acep. Jadi kalau menurut Sunda Wangsa Jaya itu ada Lembu Agung sama Gajah Agung. Nah, Lembu Agung, Gajah Agung. Itu masih kerajaan Tembong Agung. Yang tiga generasi itu. Iya. Pasti kan mereka sifatnya beda-beda, Ki. Jika bakal naon Sumedang Larang, Tembong Agung. Oh. Kalau Tembong Agung aslinya dari mana? Guar sorangan. Kenal gitu. Kenal. Istibere nyahu. Nanya kene, nanya kene. Makanya tadi dengerin Kang Acep. Ane juga gak denger soalnya tadi. Iya kan belum jelas. Pan karuhun mana, Den? Oh, lalu. Kan terang. Masa karuhunnya gak tahu, Kang Acep? Gimana? Gak tahu Ki. Kan nggak ada di buku catatan di mual sama tama tak kuring mere parabot ke dirinya sendok di. Ah karep mane dan tapi ini nilai ini masih kekuasaan Aki ya Ki tuh enggak tuh. Apa itu tanya nak kabudak urang daerah Sumedang. Ya, berarti kan budak berarti kan harus patuh sama bapak Ki. Masya Allah. Budak orang mahara rese kecuali budak anu besan yang eta. Besan. Besan. Ki jadi tiga anak itu Ki yang mengikuti jejak bapaknya yang mana Ki? Yang mengikuti kearifannya. Yang mengikuti kebaikan-kebaikannya. Eyang Prabu Tajimalela. Oh. Mengadirikan kerajaan Sumedang Larang. Alhamdulillah.
Yang saya dengar tuh, atau saya pernah dapat informasi, Prabu Taji Malera itu ketika memerintah, dia itu membuat banyak persawahan ya, Ki, di pinggir sungai apa? Cimanuk. Cimanuk atau Citarum? Cimanuk. Cimanuk ya? Ya. Betul, Ki? KB. Raja-raja baheula resepna pepelakan. Tanaman-tanaman. Oh, tanaman-tanaman ya. Matak disebut. Negara ieu negara beunghan ya eta baheula raja-raja anu sok resep pepelakan. Manem tongkat tumbuh singkong, Ki. Naon eta teh? Nah, anu kasih tahu Kang Acep bahasa Sundanya. Acep gentang ka sampeu, Ki. Heeh. Jadina singkong. Ya iya tuh. Piraku jadi kan jika tongkat tuh. Maksudnya negara tanahnya subur, Ki. Subur. Maksudnya seperti itu. Makanya raja-raja itu mungkin dengan tanah yang subur itu membuat pertanian semakin baik, Ki. Itu ya, Ki. Tapi benar, Ki. Prabu Taji Malela melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, Ki, dalam pengelolaan kerajaan, yang Aki tahu gimana Prabu Taji Malela mengelola ya kerajaan. Kerajaan. Ya, gitu. Sarwa baik. Mau ini. Sarwa baik. Bapakna. Oh. Kan tadi geus disebut. Astagfirullah. Kan di kerajaan teh aya nu tugasna ieu kitu ki. Aya Sarpati. Kan tadi nanya. Saha anu jiga bapakna? Aki nyebut. Oh. Eyang Prabu Taji Malela. Masya Allah. Berarti sarua, sarupa jeung bapana. Masya Allah ya. Ini meneruskan kebaikan-kebaikan beliau gitu, Ki. Tapi kalau Aki sendiri hidup pada zaman itu, Ki, beliau masih hidup. Di zaman Retikan Dayun, Aki geus aya. Masya Allah. Ya biasa aja, Ki. Ini kan hanya. Suka api-api di. Kenapa? Itu tahun berapa, Ki? Waktu kehitung. Iya, mah tahun di dunia, Ki. Di alam manusia. Dengar-dengar 8 Masehi, Ki. Prabu Uritkan Dayun. Siapa nanya, nggak siapa nanya. Dengar-dengar kan kita butuh konfirmasi dari Aki. Barangkali ada versi. Nah, salah Muntegenep 8. Muntegenep 8 Masehi, gitu, Ki. Pak Aki itu lahir tahun sakit, Ki. Sacana seutik. Sacana seutik. Masya Allah. Kalau tahun 5-an gitu. Bisa gitu, Pela. Betul lagi tua bener ya. Hantusan, Masya Allah. Tapi masih gagah. Mung juga kemari di itu. Gagah, iya. Kalau dijaga gagah. Ada ya. Setelan gagahnya, Kang Di. Iya, bener-bener. Kiuma yang ngalakana, we. Masya Allah. Yang dakwah. Masya Allah. Kita kemana aja, Ki, dakwahnya, Ki? Wah, aku kurilingan. Kemana, we, saya kuat na suku. Masya Allah. Gak banyak muridnya, kayaknya. Tinggal ya, we, ke lembur. Lembur di Astana Gede, Ki? Ya. Masya Allah. Anak gue, rohnya lo banyak kada gitu. Nah, entah, Ki. Minta-minta. Atau pasti anterang, Ki, ulah gitu. Ya udah kumasiun disebut jolim ongkoh. Ya dengan bijak. Tapi atul hayang nincak sirah na. Ulah Ki ada jolim atau. Ya udah katakan eta kurang ngajaga eta. Harewasan menyundur lalu empat. Ya mual tuh. Ki kalau menantu sering soan nggak, Ki? Eta we pas maraneka dari itu. Masya Allah. Abis itu gak ada lagi, Ki? Gak. Masya Allah. Harusnya kan orang milu mana anak-anak. Iya sih, Ki. Sibuk ya, Ki. Nggak apa. Mm-mm. Tiba lagi. Oke. Oke lagi. Ada informasi lagi, Ki? Terkait situ Waduk Jati Gede.
tadi nanya nggak dijawab. Kan tadi mesti jelaskan kursi Wangsa Jaya. Wangsa Jaya. Keluar. Tadi emang sambungannya. Ngebahas. Namanya teteh. Karuhun ya itu namanya. Kan mun ieu patempatan di luar kenjlong. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau keluar apa nggak bahas tempat. Kalau masalah nasab boleh sejarah-sejarah kebaikan raja. Iya, itu aja Ki sebenarnya Ki. Kita nggak mau terlalu dalam lah, apalagi ada katanya cerita memilukan. Katanya Ki, padahal saya nggak tahu sih. Apa? Oke Ki. Kayaknya cukup Ki. Kalau nggak ada lagi yang atau ada pesan Ki yang mau disampaikan Ki. Tentunya ingat tahu mau ke lembur Aki Singareling. Maka dari itu ingetin yang ziarah ke Astana Gede. Semoga pada sadar, jangan minta-minta lagi. Masih ada Ki yang minta-minta Ki. Ngagunduk. Masya Allah, padahal kita udah jelaskan ya kemarin itu. Namun silsilah raja galuh, timimiti, tapi kain-kainnya nyatana namun mengerek nyali atau hungkul. Me apal sajarahnya. Iya mah, mama wah kembang, mama wah hayam, ada hayam di rumah. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aki gak terlampong deh. Tadi greget tuh. Gregetan ya. Pengen nginjek. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita ya Aki kasih tahu dong Ki, apa namanya ke bangsa kita Ki. Bahwa Aki sendiri pas ngeliat itu tuh gregetan. Bahwa itu cara yang salah Ki. Bukan cara Nabi ajarkan untuk ziarah. Oh jelas. Bahwa Kanjeng Rasul juga Ki kituan. Nah eta Ki. Nah sing areling nanya. Betul Ki. Dunia ngeskolot, pinuhan masjid, doaan, sing syarehan, amin, sing dilancarkan segala rupina, amin, etang emang juk-juk kan itu, mau ayam. Itu yang akhir denger apa perbedaan sampai bawa-bawa ayam kayak gitu. Masyaallah. Wah, ayam disembeli di situ gitu maksudnya gimana Ki? Naon? Ayamna? Geus asak ayamna. Ki ini Ki, ketika ada orang bawa itu Ki, terus dia melakukan permintaan itu. Ada yang dari bangsa Aki datang untuk coba membisikkan bahwa itu di luar, di lembur mangges ari Islam kan. Ya di luar berarti ya. Ke serempatan. Jadi jalan itu udah digoda Ki. Aya nu bawaan manehanana. Masyaallah. Aya nu ti mana tetangkalan ti kebon loba. Astagfirullah. Ono sing areling pun. Ya. Masyaallah. Oke lah Ki. Mudah-mudahan mereka tersadarkan Ki bahwa hal tersebut sing naon eta dibere hidayah. Amin. Sing areling. Iya betul Ki. Tuan. Bahwa memang hal tersebut tidak disyariatkan dalam Islam Ki. Mending juga orang baheula tatapa. Oh, akhirnya setapa. Ente. Di masila. Oh. Hebat akhirnya suka tatapa. Oh, tapi itu make naon? Dada hareun ka untuk. Oh. Tapi belum muslim akhirnya waktu itu kan. Jadi aman Ki. Sama ya. Poek itu mau poek. Ainus apal mau. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ki kalau gitu. Ana tapana tapakur gitu. Heeh. Masyaallah. Cemari. Nah, pengantas B. Masyaallah, pengantas B. Masyaallah, alhamdulillah. Iya, iya. Kayak Kang Didi. Mana enggak Ki? Oke Ki, kalau gitu Ki, alhamdulillah. Karena Aki juga tidak mau menceritakan, dia ya mungkin informasi dari siapa tadi? Jaya Wangsa Jaya. Wangsa Jaya.
Wangsa Jaya sudah cukup menjadi informasi buat kami. Sugan eta minantu. Nyarita. Oh, oke, nanti aneh. Da, tamarada. Ya, ya dimaklumi aja lah Ki, memang sifatnya seperti itu. Ki. Maha budak kurang hiji. Yang penting heueukeun. Oke, nanti aneh suruh cerita si Aki Jarot. Bilangin tadi Aki. Oke Ki, ngulangnya. Ya. Mau ke mana Ki sekarang Ki? Mau ke mana? Ya dia heula we. Iya, udah. Nempoy ya Ki. Ngulang baik sorangan gitu di antur minantu. Masya Allah, pengen dianterin Aki pulang. Oh, oke, okay. Nanti ada informasiin Ki, saya sampaikan Ki. Banyak. Oke. Okay. Amitnya. Mangga mangga mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinggangnya Kang Acep. Oke. Okay. Oke, sahabat siar, masya Allah. Ada satu makhluk yang tadi masuk nyari Nawang Wulan, dan yang terakhir adalah Ki Bongkok ya. Memang Ki Bongkok ini dia bertempat tinggal di sekitar sini, dan katanya yang menguasai tempat ini adalah anaknya. Allahu a'lam bisawab. Dan juga informasi yang beliau sampaikan tidak terlalu banyak, karena sepertinya memang ada yang ditutup-tutupi. Entah itu kejadian kelam yang tidak ingin diingat-ingat lagi, tapi kita menghargailah apa yang mereka tidak ingin kita ungkap. Oke, sahabat semua, sekarang saatnya Ki Jarot untuk menyampaikan pesan-pesannya. Oke, kita panggil Bang Sadi Pamungkas. Jik, jangan kemana-mana. Bang, Jik. Jik ke mana? Udah beres ya? Bismillah. Jik lihat si Mario Jik. Non? Pak. Udah beres. Mau apa sih cerita itu? Jik kira non? Tahan dulu si Mario. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Oke, Aki, Mangga, atuh. Rotanya nggak gebek. Mas tidur. Oke, kurang makan durian kayaknya. Hah? Belum makan durian. Belum makan durian. Iya, belum makan durian. Oke. Oke, kamera amin. 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 Ya, mangga tuh. Ya, oke. Mari. Kasih dik. Aki. Main itu kata rezeki main. Sudah. Ini minimisasi. Nanti fokus aja bang, biar dia masuk. Ah Aki, cariin Ki. Wah, ini kok perasaanannya. Udah gak yang lain om Ki. Bukan Aki nih masuk. Pel. Sudah. 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 Mulai ya. Thank you.
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.